Lalu kita belah. Kira-kira seberapa senti sesuai dengan batas yang kita tusukkan. Ya. Nah, beginilah nih. Nah, setelah itu kita beri ikat, yaitu dari bawah. Ya, ketika ada air tidak mengenai sambungan, ya, itu tidak usah terlalu kuat, tidak bisa nyambung. Sudah selesai. Sudah kita kasih tutup. Dan tutup. Nah. Tutup. Selama hujan. Dan kasih angin sedikit. Pastikan satu minggu, dua minggu dia akan mulai muncul tunas. Selesai. Kata-kata tuh belakangan. Dan Pak bikin tutorial, Pak. Kurang bagus tutorialnya. Ini adalah bibit Mangga Mahatir. Oke. Ya, Bunda. Kita tidak boleh ada ruang. Saya tidak ada udara, kita disambung.